Nah, ini aku udah isi semua. Ya, ini nomor paspor, negaranya, terus tanda tangan. Okay. Nah, hotel Aben. Halo, ini aku punya surat suara. Hah? Surat suara, dapat surat suara dari KJRI Frankfurt, Jerman ya. Nah, aku baru bongkar ini. Tapi aku udah pengen dari DKI Jakarta. Tapi sebenarnya aku asalnya dari Medan ya. Aku nggak kenal sama ini. Nama-namanya aku nggak kenal. Menurut kalian siapa yang harus kupilih? Ya. Terus ini tata caranya. Ada sini taruh tata caranya. Jelaskan, aku baca dulu ya. Ini tata caranya. Ini tata caranya. Terus ini nanti aku kirim balik ke apanya. Aku kirim para perempuan. Ya, kota Hamburg. Buat mohon mengembalikan surat suara yang sudah dicoblos dengan cara pertama menandatangani tanda terima. Halo. Ya. Aku tanda tangan dulu ya. Oke. Baru memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam masing-masing sampul kartu. Sampul nomor 3. Jam ujian. Nomor 3 mana nih, nomor 3 sampul nomor 3 waktu mereka penutup sampul nomor 3 sampul 2 mana sampul 3 ini ya, terus sampul 3 baru memasukkan sampul nomor 3 ke dalam sampul nomor 2 mungkin ini ya, sampul nomor 3. Oh, berarti semuanya nanti kalau udah dipilih yang dapil Jakarta 2 yang ini masukin ke sampul nomor ini dapil Jakarta ya, daerah pemilihan Jakarta ini, terus ini masukin ke sini, baru PPWP-nya apa ini, PPWP sini pemilihan dan wakil presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Ini nanti masukin ke sini, ke sini. Kalau misalnya ini udah dipilih, masukin ke sini PPWP ya. Baru yang besar untuk daerah pilihan masukkan ke sini ya, tutup, tutup semua, dilem. Baru nanti tanda terimanya dia buka ujian. Baru ini digunting, digunting ya. Terus bawahnya ini masukin ke dalam kertas ini sama-sama, masukin bersama-sama. Oke. Okay? Sekarang saya mau isi dulu ya. Ini cara-caranya dibuat orang itu ya.
cara mencoblos. Pertama, buka sampul nomor 1 dan keluarkan semua isinya. Nomor 1 tadi ini ya, amplop. Ini surat kiriman tadi. Baru nomor 2 tanda tangani formulir C6 KPULN. Ini aku udah buka ini ya, formulir C6 KPULN-nya. Tanda tanganin sudah. Terus surat-surat PPWP-nya udah aku coblos dan aku udah masukin ke sini. Ini aku udah pilih, udah aku cucukkan dan aku mau lem ya. Bahas ya. Oke, sekarang yang DPRI RI DKI Jakarta 2, aku nggak sama sekali nggak tahu ya, tapi mau harus coblos. Ada yang so kering ke presiden ya. Aku tetapkan dulu ya. Untuk DKI Jakarta 2 aku akan memilih ke aku sudah milih ini dan cukinya cucukkan dia. Cucukkan. Aku masukin ke sini. Untuk Rafi dan lem ya. Lem, aku udah milih keduanya. Walaupun aku bukan berasal dari kota ini, aku sudah pilihkan. Yang penting jangan golput, apalagi abu-abu, kacol, kagak jelas. Baru ini udah dibuat ya, dicucukin. Sekarang masukkan sampul 3 dan formular CNKPULN ke sampul nomor 2. Ini sampul nomor 2. Sampul nomor 2 katanya. 2. Tunggu. Masukkan sampul 3 dan formulir CNKPULN. Masukkan sampul nomor 3 DPR ini dan formulir C6 KPULN sampul nomor 2 ini ya kan, ke dalam sini. Aku masukin. Dan ini aku masukin ke dalam ya. Ini juga masukin ke dalam. Hast du noch mal Zipfel drauf? Nein. Terus katanya nomor 5. Masukkan sampul kedua ke dalam pos, kotak pos terdekat, tidak perlu menyertakan perangko. Biaya kirim ditanggung ke PLN Frankfurt. Berarti gratis ya, enggak usah beli ini apa namanya? Perangko. Jadi ini tinggal saya masukin aja ke dalam. Oke. Ini aku harap calon presiden berikutnya lebih mensejahterakan rakyatnya, negaranya, dan mau harumkan nama bangsa lagi di seluruh dunia. Oke. Dadah. Bagi yang di Indonesia, pilihlah yang terbaik untuk negara kalian, negara Indonesia ya, karena saya sudah tinggal di luar negeri, saya hanya menyucukkan aja, hanya mendukung, dan keputusan itu ada di tangan kalian seutuhnya ya. Oke, saya akhiri video saya kali ini dan sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa subscribe, like,
dan kasih share ke teman-teman kalian ya. Dan itulah tata cara memilih di luar negeri. Tschüss. Salam dari Jerman.